ورحمة الله. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. شيخ الله تعالى لهم الفاتحة. Lampunya boleh nyala. Mila hadrat ruhi Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr Al-Suyuti Syekhina wa Murabi Rahina Syekh Mohsin Al-Syafi Syekh Abdul Khanan wa Nasam Gudiri Syekh Muhati wa Nusasa wa Al-Imburihim wa Al-Izilatim wa Al-Akhdina Anhum Syekh Ullahi Ta'ala Al-Fatiha Ya kan Abu Dhabi yang sedang di Australia sampai pada surat An-Nisa ayat yang ke 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah minakan dulu. Angkat. بسم الله الرحمن الرحيم angkat beda kucingnya beda ya ahlal kitab la taghlu fi ولا تقولوا ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min Madja ismun fasilnya diperhatikan. Alqaha ila Maryam wa ruhum min. 6 harakat. Alqaha ayo. Ambil nafas dulu. Alqaha آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة
عنده خيرا لكم. إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد. سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض. ولا بس؟ وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم. فسيحشرهم إلي جميعا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم. فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم. فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون. ويعذبهم عذابا أليما ولا يجدون.
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم. يا ريكي كان بيدارنا كان ada iki lek saiki pindah ku pindah rana ku pindah rana ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا الله يا رب العالمين. 171 نggih. Ya ahlal kitab bihi wong ahli kitab Injil. He wong ahli kitab Injil la telu aja ngliwati pelanggaran sapa kabeh. Tata jawazu tegesi padha ngliwati pelanggaran sapa sira kabeh al hadda ing wates fi dinikum ing dalam agama sira kabeh. Wala taqulan aja padha ngucap sapa sira kabeh anallahi ing ngatasé Allah to maring Allah ilal qaula kejaba pengucap al haqqo kang bener min tanzihi saking nuciake ing Allah anis syirki saking kemusyrikan wal waladilan anak innamal masih wanging bestine utawi al masih Isa rupane Nabi Isa ibnu Maryam kang dadi putra jalri Dewi Maryam iku Rasulullah dadi utusane Allah wa kalimatuhu lan dari kalimai Allah alqa kang nekake sapa Allah ha ing kalimah. Jadi Nabi Isa itu Nabi Isa wahai orang-orang yang tahu telah diajari kitab Injil dan mengutbahnya dan menganut Injil ya, maka kalian jangan sampai mengubah-ubah firman Allah. Firman Allah. Allah itu berfirman ya. Nabi Isa itu adalah Rasul utusan Allah. Dan firman Allah juga. Kalimatuh itu firman Allah.
jangan sampai dirubah atau diganti atau dinaikkan level. Sehebat-hebat apapun mukjizat Nabi Musa, jangan dinaikkan, walaupun bisa dengan izin Allah menghidupkan orang mati, membuat hewan dari tanah, jangan di level. Walaupun kecintaan menganggap dari Rasul Allah, dari firman Allah menjadi anak Allah. Astagfirullah. Bahwa saya Nabi Isa bukan anak Allah, tapi Rasul, utusan, kekasih Allah. Orang yang dipilih Allah. Bukan, dia bukan sebagai anak Allah. Bukan anak Allah. Allah suci dari diperanakan atau punya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan. Ini maka di sini la taghlu, jangan melewati batas, jangan walaupun kamu begitu menghormati Nabi Isa, begitu memuja Nabi Isa atas segala macam kebaikannya, jangan kamu naikkan level. Nabi Isa itu memang firman Allah, kalimat itu kata-kata firman Allah. Dan Rasul Allah, Nabi Isa itu adalah firman, firman Allah. Tetap jadi firman, jangan engkau naikkan levelnya menjadi anak Allah, anak lelaki Allah, ataupun jadi Tuhan yang diwujudkan di dunia ini. Tidak boleh. Sholawat Nabi Muhammad. Ya, Nabi Isa tetap Rasulullah, tetap firman Allah, tapi tidak sampai dinaikkan level menjadi apa? Menjadi anak lelaki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah Maha Suci dari hal-hal tersebut. Ausola tegesenan kaake ha ing kalima sapa Allah gejala ila Maryam maring Dewi Maryam. Waruhun lan nabi kang duweni rahmat. Dzuruhin tegese kang anduweni rahmat min husangi Allah. Nabi Isa itu nabi yang mempunyai rahmat, belas kasihan kepada umatnya. Itu siapa? Orang Bani Israil. Udipatin bangsa ake sapa Nabi Isa ilaihi maring Allah Ta'ala tasyrifan krono mulyaki. Walaupun kamu niatnya memuliakan nabimu, tapi jangan sampai engkau mengangkat makhluk Allah, hamba Allah, Rasul Allah, kekasih Allah, firman Allah menjadi anak lelaki Allah. Tidak boleh. Walaupun karena kecintaan, karena memuliakan, tidak boleh menaikkan level Nabi Musa dari Rasul Allah menjadi anak lelaki Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Walaysa lana ra'ana apa? Nabi Isa. Kama zamtum kaya olai nyono sapa sira kabeh iku ibnullah, anak laki-laki Allah atau anak lanangi Allah. Wa ilahan lan dadi pangeran ma'u sartane Allah. Salisa satin kang ngaping teloni pangeran telu. Ini enggak boleh. Maka itu tidak benar. Maka kemudian Allah menurunkan Rasulullah sebagai penutup dan penyempurna atas segala macam tindak laku orang-orang ahli kitab yang telah menyelewengkan, mengubah isi daripada kitab Injil. Maka sebagian ulama berpendapat kalau kitab Injil itu yang asli sudah enggak ada. Sekarang sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ketika Nabi Isa alaihissalam mau dibunuh oleh orang Yahudi dengan bantuan orang-orang Romawi, Nabi Isa diangkat ke langit, terbawa di dalam kolbunya Nabi Isa kitab Injil. Lah, kitab Injil kemudian turun kapan? Ya turun Al-Quran itu. Al-Quran itu di dalamnya ya ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Makanya kalau kita membaca Quran, ya sudah membaca empat kitab itu. Di Quran juga ada Injil, di Quran juga ada Zabur, di Quran juga ada Taurat. Salam Nabi Muhammad.
walai salan urauna sapa nabi isa iku kama yang ngene li anna dzarruhi karena sedune jangan sampai dipersepsikan nabi isa alaihi salam itu seperti sampo ya 3 in 1 ya 3 di dalam satu wadah di dalam satu wadah ada 3 lho piye toh nah ini enggak bisa ya. Kan ada kamu beli sampo 3 in 1 mengandung vitamin ini ya enggak. Atau kamu ibaratkan Nabi Isa itu seperti air. Bisa padat, bisa cair, dan bisa menjadi gas. Ya enggak? Ya enggak? Air itu kalau mengasap, ya jadi asap. Kalau berkumpul, menjadi air. Ya. Kalau mengeras, menjadi padat. Kalau berbek, menjadi es. Air kalau beku menjadi es, kalau panas mengu, kalau dingin ya air itu, ya, ya tidak seperti itu. Nabi Isa ya Nabi Isa, bukan anak Allah, bukan Tuhan, bukan Nabi Isa ya Nabi Isa sebagai roh, rahmat Allah, bukan rohnya Allah, bukan Nabi Isa sebagai rahmatnya Allah. Bukannya Nabi Isa dari firman menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan. Astagfirullah. Maka itu diingatkan. Asas tiga di dalam satu, satu mengandung tiga. Itu tidak bisa diterima. Seperti sampo. Satu bot, satu wadah ini, satu sate saat ini ada tiga komposisi. Tiga komposisi di dalam satu. Masa pangeran bukannya sampo sasetan. Astagfirullahaladzim ya. Nabi Isa ya Nabi Isa. Nabi Isa adalah rahmat Allah. Nabi Isa adalah Rasul Allah. Nabi Isa adalah kalimah Allah atau firman Allah. Tidak bisa seperti ada beberapa keyakinan doktrin sesat dari Allah turun menjadi firman, menjadi manusia, jadi Tuhan. Jadi anak Allah naik jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini adalah peringatan yang keras kepada orang-orang yang menyelewengkan keyakinan tersebut. Allah itu tidak punya anak. Lam yalid walam yu walam yakun lahu kufuan. Ya ana daruhi karun sudurnya awa-awaan kang duwini ruh iku murokabun din apa jenenge kudin sendekake wa wal ilahu tai pangeran iku munazzaun den suciake ani tarkibi saking susunan ngoten iki iku murak ben den sendekake utawa den susunan ani tarkib iku munazzaun den suciake ani tarkibi saking susunan karo roh roh itu butuh badan iya enggak butuh pencipta nyawa itu nyawa tahu enggak nyawa itu butuh pencipta siapa penciptanya Allah. Maka Nabi Isa tidak bisa sebagai Tuhan, tidak bisa. Karena roh butuh pencipta. Siapa yang menciptakan roh? Allah. Setelah roh diciptakan, butuh apa lagi? Butuh tempatnya roh. Apa? Badan. Nah, kalau tidak ada badan, ya namanya roh gentaya. Roh butuh pencipta Allah. Maka itu tidak mungkin. Sesuatu yang dianggap Tuhan membutuhkan pencipta dan membutuhkan tempat sesuatu yang mustahil. Maka Allah itu pencipta tidak butuh yang mencipta. Allah itu pencipta tempat tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh pencipta. Loh, Allah itu kapan ya adanya? Yo jangan ditanya begitu. Sebab kapan itu yang bikin Allah. Iya enggak? Allah itu mulai kapan ya ada ya? Iya, jangan tanya kamu kapan Allah ada. Sebab ada itu yang bikin Allah. Kapan ya adanya Allah? Apa dulu ya tidak ada Allah tiba-tiba ada? Enggak bisa. Allah maha pencipta. Allah maha pewujud segalanya. Maka kamu jangan tanya gini gitu. Kamu nanti bisa jadi orang yang terpeleset imannya. Maka jangan sibuk kamu memikir
Allah itu bagaimana, Allah itu kapan ya adanya, tidak bisa bertanya, tidak boleh memikir bagaimana toh Allah itu, kapankah Allah itu, di manakah, tidak perlu kamu. Tapi yang wajib bagi kita adalah kita memikirkan, mentakdiri, mentakwili, ya, merenungi, bertafakur segala macam ciptaan Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini namanya kita, ya. Kita sebagai makhluk wajibnya itu adalah memikirkan ciptaan Allah. Kalau kamu sibuk memikirkan Allahnya langsung, enggak mampu. Kenapa enggak mampu? Karena pikiran kita ini ciptaan Allah. Bagaimana ciptaan bisa nyanyiin yang nyiptakan? Secanggih-canggihnya komputer tidak akan bisa mengalahkan pencipta komputer. Secanggih-canggihnya HP tidak akan bisa mengalahkan pembuat HP. Ya. Sehebat-hebatnya kursi, bisa enggak ngalahin yang bikin kursi? Bisa enggak? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Soalnya Nabi Muhammad. Bisa apa enggak ditanya kok? Bisa apa enggak? Sehebat-hebatnya kursi, bisa enggak ngalahin kamu? Kamu pokoknya harus bikin kursi. Bisa enggak kursi itu ngalahin kamu? Bisa enggak? Tuh ini kursi kok mau ngelawan saya. Oh saya geraji. Menang mana? Pencipta atau yang dicipta? Pencipta atau yang dicipta? Khalik apa makhluk? Maka kita ini enggak usah sibuk-sibuk mikir Allah, tapi mikir ciptaan Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau ciptakan cahaya berupa matahari, ya Allah. Itu yang perlu. Wajib kita syukuri dan kita semuanya berzikir mengingat penciptanya. Gitu loh. Jadi kalau lihat sesuatu itu kita mensyukuri ini ciptanya. Ya Allah, betapa hebatnya Engkau ya Allah. Engkau ciptakan laut begitu luas. Ini bagaimana dulu nuanginnya, ya? Ya serasa mikir loh ini ciptaan kekuasaan kebesaran Allah. Ya Allah, kuasamu ya Allah. Kenapa ya? Kumis ini kok biasanya dekat air, ya enggak? Ya, dekat air. Kumis manusia ini kan dekat air. Orang minum lewatnya mana? Lewatnya mulut. Ya enggak? Lewatnya apa? Danu, berarti dekat air, ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa ya? Yang apa? Yang tumbuhnya lebat kok malah jauh dari mulut. Iya enggak? Yang tumbuhnya lebat kok malah rambut di kepala. Itulah namanya kekuasaan Allah. Seharusnya yang lebat adalah yang di dekat air, ya enggak? Tapi kenapa yang tumbuh lebat ini adalah rambut? Iya enggak? Iya apa enggak? Iya apa tidak? Nah itu kamu mikir-mikir. Itu semua kebesaran Allah. Allah yang ngatur, ya toh? Iya enggak? Karena semua ciptaan Allah, takdir Allah. Siti Hajar ya, berikhtiar ya. Dari Bukit Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Nazar mandro-mandro, iya enggak? Bukit apa? Apa ya? Bukit apa? Bukit apa? Sofa malah gandol luntu. Bukit apa tadi, Ken? Sofa Marwah. Sofa Marwah, Sofa Marwah. Ini. Tapi ternyata rezeki Allah itu ada di bawah telapak kakinya Nabi Isa. Ya itu begitu. Itu semua sudah kehendak Allah. Kamu gak bisa membantahnya. Loh, harusnya kan ditemukan air dana. Tapi kenapa? Itulah kehendak Allah. Maka yang perlu kamu pikirkan adalah ciptaan. Maha besar Engkau ya Allah. Yang telah menciptakan air zam-zam. Yang tidak pernah kering dan surut. Air zam itu kalau dipompa habis beberapa detik, kembali beberapa detik penuh lagi. Itu air zam. Subhanallah. Allah yang Maha menciptakan air zam. Makanya kita sebagai hamba Allah, jangan sibuk engkau
memusingkan pikiranmu untuk memikir Allah. Karena pikiran ini dhaif, lemah, bodoh. Semua kepandaian, semua kemampuan itu milik Allah. Kalau pikiran kamu dicabut, ya, pikiran kamu dicabut, kecerdasan kamu dicabut, keilmuan kamu dicabut, bisa apa kamu? Pikun. Ada orang sombong, pinter, wah paling sombong. Tiba-tiba dia jatuh, kepalanya membentur aspal. Ya Allah, akhirnya bagaimana? Baca bismillah enggak bisa, ngenalin orang tuanya enggak bisa. Jadi bodoh dok, jadi blow on. Jadi apa? Ini kalau Allah memang mencabut, berkehendak mencabut apa namanya ilmunya, ya bisa begitu saja. Orang sombong dengan pandangannya, ya tiba-tiba orang ini dicabut pandangannya Allah, tiba-tiba buta, bisa nggak? Orang buta tiba-tiba bisa melihat, bisa nggak? Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kamu sibuk untuk memikirkan Allah, zat Allah, af'alullah, sifatullah. Kalau tidak mampu pikiranmu, maka pikirkan ciptaan Allah, makhluk Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau ciptakan tangan ini kok ada jarinya. Setiap tangan satu, jarinya lima. Ya, alhamdulillah bisa untuk ngupil. Ya enggak? Alhamdulillah bisa untuk korek-korek teli. Alhamdulillah bisa untuk ngukur-ngukur. Alhamdulillah bisa ngambil perkara yang kecil di dalam lubang. Coba kalau tanganmu seperti tangan sapi, kan? Kira-kira bisa enggak kamu ngambil sesuatu yang ada di dalam lubang? Ya. Tangannya sapi. Ini buk. Ya. Kita maka bersyukur, ya Allah, Maha Suci Engkau, Maha Besar Engkau yang telah menciptakan tangan saya, jarinya berapa? Jarinya 5. Tambah lagi tangan kiri, jadi berapa? 10. Ya Allah, nggih. Itulah. Kaki juga begitu, jarinya ada 10. Coba kalau jari kamu seperti ayam. Cuma 3. Iya enggak? Jari ini ya Allah, kita semuanya. Maka itu, bersyukurlah kepada Allah. Sore Nabi Muhammad. Maka itu, jangan sibuk memikir. Nah, coba bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya kok jadi, engkau jadikan sebagai manusia. Ini loh, betapa besarnya engkau menciptakan kuping saya. Ini, kupingnya ada daun telinga. Iya enggak? Coba kalau kuping saya itu seperti kupingnya cicak. Iya? Kupingnya cicak itu ada daun telinganya, kan? Kalau hujan-hujan gimana? Langsung air basah semua, iya gak? Makanya cicak itu gak berani hujan-hujanan. Iya gak? Ya Allah, alhamdulillah. Maka jangan sibuk mikirkan Allah, tapi sibuklah mikirkan ciptaan Allah. Mikirkan itu bukan hanya mikirkan, tapi bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, bisa menghirup udara. Nah itu begitu anak-anakku ya. Jadi sibuklah engkau memikirkan dan mensyukuri segala macam nikmat Allah. Itu begitu. Jadi maka Allah itu pencipta. Namanya pencipta, tidak butuh bergantung kepada selain Allah. Maka jikalau ada Tuhan, kau masih membutuhkan pencipta atau membutuhkan hal-hal yang lain dari dirinya, maka itu bukan Tuhan. Wan nisbatin lansanging bangsa iki, wan nisbatil murakabi lansanging bangsa iki awawan kang din susun ilahi maring Allah. Wa aminu mongko padha iman sapa sira kabeh bilahi kelawan Allah wa rasulian pira-pira utusane Allah. Wala takulana aja padha ngucap sapa sira kabeh al ilahatu utawi pira-pira pangeran iku salah satun ana telu, Allah rupane Allah wa Isa lan Nabi Isa wa ummuhu lan ibni Isa. Nah, makanya tidak boleh Tuhan itu ya bentuknya tiga itu berkumpul jadi satu di dalam tubuhnya Nabi Isa. Ora boleh ada Tuhan Allah, ada Tuhan Nabi I, ada Tuhan Ibu. Nah, tidak bisa. Bukan itu. Allah yang menciptakan Nabi I, Isa. Allah yang menciptakan ibunya Nabi
saja. Bukan Allah itu ibunya Nabi Isa, Nabi ibunya Nabi Isa ya jadi Nabi Isa, bukan begitu. Entahu padha marana sapa sira kabeh andalika sange mengkono-mengkono. Al ilahatu wa atulan padha nekono sapa sira kabeh. Khairan ing agama. Khairan ing agama kang bagus laku maring sira kabeh minhu sange dalik. Minhu saking dalik. Minu sangking dalik. Minu sangking dalik. Wahuwa utawi khair lakum mikwa tawkhid wa agama tawkhid. Makanya akhirnya namanya Abdullah bin Salam, seorang pendeta Nasrani, ya, kalau sekarang dia berada di daerah Sudan, itu akhirnya dia, nah kalau namanya sahabat Abdullah bin Salam ini, atau dinamakan Abdullah bin Salam, ini tidak menyembah Nabi Isa. Ya. Dia masih mengajarkan ajaran Nabi Isa yang tidak menyembah Nabi Isa, tidak mengangkat Nabi Isa sebagai anak Allah. Akhirnya berbondong-bondong ketika beliau hidup, dan mendengarkan info tentang kedatangan Rasulullah, maka dia datang ke Madinatul Munawwarah. Innamallahu anwasunu ta'allahu ku ilahu pangeran wahidun kang siji. Subhanahu wa suci sapa Allah tanzihan kelawan cuci. Lahu maring Allah an ayakuna. Sing arep yen to ana iku lahu tetep kene Allah sapa lad anak. Ahli tetap kabinnya Allah mau tetap berkabis sama wati yang dalam biru-biru langit wa maran berkoro fil ardi yang dalam bumi kholkon sangi arah-arah wa milkan lan miliki wa abidah lan awulake wal miliki ya tetapi sifat miliki ikutu nafi aki apa milkiyah al banu wa ing sifat dadi anak wa kafalan nyukupi sapa Allah apane wakilan dat kang den pasrai sahidan tur kang neksani ala dalika ing atas mengkono-mengkono waladul lahu ma fis samawati wa ma fil ard la yastangifa ora izin ya takabaru tegese ora gumedhe wayan waya nafulan ora izin sapa al-masih wa nabi Isa alaihi salam alladhi rupane wong zamtum kang padha nyono sapa sira kabeh ana wing sedulur nabi Isa. Makanya nanti nabi Isa alaihi salam akan turun. Ini nabi tanda kasih sayang Allah. Nabi Isa itu disuruh turun nanti kelak di sebuah menara putih di Suriah, yaitu tempatnya berada di dekat Masjid Jami Umawi yang kemarin dibom sama ISIS itu masjidnya. ISIS itu laknatullah itu. Masjid Jami Umawi peninggalan khalifah sahabat Umar Ibnu Khattab dibom sama ISIS. Ya Allah. Itu di dekatnya nanti ada lah masjid ini yang enggak bisa dibom sama ISIS. Alhamdulillah ISIS sudah mudar duluan. Ya, sudah mati duluan, sudah punah duluan ya. Mau ngebom ini masjidnya Nabi Isa ini. Nanti kelak akan turun di buah menara putih di Damaskus atau sekarang yang terkenal dengan nama Suriah. Gitu. Akan turun di situ, nanti Nabi Isa ini membawa rahmat Allah untuk mengingatkan orang-orang yang berkeyakinan tentang Nabi Isa itu adalah anak Allah dan juga Tuhan. Nanti semua dibenerin sama Nabi Isa. Gitu. Nabi Isa akan turun di waktu itu untuk mengatasi, memberantas, membunuh Dajjal yang diawali dengan Armageddon atau Perang Dunia Ketiga. Ya, nanti orang itu sebagian ulama menafsiri adalah nanti itu sebelum Dajjal ini keluar dia akan mengerahkan pasukannya ya, berupa tawon, berupa apa? Tawon. Ya, Yajud itu bukan petaksa, enggak. Dia itu punya sayap besar. Ya. Punya sayap besar seperti tawon, seperti jet tempur itu. Itu Yajud Majud. Yajud Majud itu sekali melahirkan, sekali orang melahirkan, punya cuma untuk melahirkan. Mana
itu dia bahasa jin. Dari punggungnya itu seperti sundel bol, seperti sundel bol bolong. Bukan kuntilanak, sundel bolong. Kuntilanak itu juga melahirkan lewat punggung ya. Iya kayak gitu. Ya'jud ma'jud itu sekali melahirkan di punggungnya brol. Brol, brol 1000 anak. Yang laki-laki juga bisa melahirkan ya, yang perempuan juga. Ya'jud ma'jud wedok iso manak melahirkan, yang ya'jud ma'jud laki-laki juga bisa mana. Brol, brol. Nanti mereka punya sayap. Nah, senjata mereka itu kotoran, kotoran. Kotorannya itu seperti bom. Durr. Hancurlah berkeping-keping gedung-gedung. Ada kebun dijatuhi kotorannya. Durr, hancur semua. Itu benar. Jadi dia punya kotoran, punya bom tai. Tainya ini bahaya, tainya Ya'jud-Ma'jud itu. Lah, rajanya itu namanya Dajjal. Siapa Dad? Lah, Nabi Isa itu nanti akan memberantas itu bersama Imam Mahdi. Lah, nanti ya dari nanaku, Nabi Isa bersama Imam Mahdi akan memimpin dunia ini. Semuanya tidak ada yang beragama selain Allah. Tidak ada orang menyembah patung, tidak ada orang menyembah sungai. Semuanya bertauhid, tidak ada orang kafir satupun di muka bumi ini. Semua akan beriman kepada Allah. Hidup ini di dunia ini menjadi ayem, tentrem, ayem, tentrem, ya. Bahagia, ya. Saking suburnya tanaman di zaman itu, di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa, itu padi, ya padi dengerin ya. Padi, padi itu pak, pohon padi, itu batang padi, biji padi, tahu gak biji padi? Ya. Setiap bulir padi itu ada isinya berapa anak-anakku? 100. Lah, ada 7 bulir setiap bulir 100. 100 kali 7 berapa anak-anakku? 700 butir. Sebutirnya besarnya sebesar telur burung kasuari. Kalau di sini namanya burung male. Ya Allah, besar biji. Ya, segini. Hah? Ini, nanti di zaman Nabi Isa. Orang satu kali panen bisa dibuat makan 10 tahun. Ya, orang makan satu biji padi, 2 udah kenyang. Ya enggak? Loh, bijinya segini padi. Kalau kita lihat biji sekarang kan kecil-kecil. Sebesar lalat ini, ya kan? Nanti itu. Loh. Semua orang ibadah kepada Allah tiap hari, tiap malam, pagi, siang, dan sore. Sampai suatu ketika Nabi Isa tua, Nabi Isa sepuh, Imam Mahdi sudah tua. Akhirnya dua orang mulia ini, pemimpin bumi ini meninggal. Akhirnya dimakamkan di dalam Kubbatus Sakhra. Kubbatul Hadra, di dalam kubah hijau bersandingan dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Maka di dalam rumahnya Siti Aisyah itu ada beberapa makam yang masih kosong. Itu makam Nabi Isa sama makamnya Imamah. Nah, setelah kedua orang pemimpin ini semua meninggal, nanti berangsur-angsur manusia sibuk dengan makanan yang enak, mereka berangsur-angsur mulai kufur kepada Allah, sampai masjid-masjid menangis, Quran-Quran tinggal tulisannya, Quran-Quran menangis, bahkan rumput-rumput menyaksikan kemaksiatan manusia, mereka mengeluarkan air mata, saking sedihnya pohon-pohon, saking sedihnya rumput-rumputan, saking sedihnya makhluk-makhluk, ayam-ayam, kambing, sapi akan mengalirkan air mata darah karena kebejatan moral manusia setelah ditinggal Nabi Isa dan Mama. Tiba-tiba akhirnya bumi alam semesta ini matahari padam. Matahari Pak? Padam. Matahari padam. Padam. Dipadamkan oleh Allah.
satu hari masih biasa, masih bisa minum air. Sampai berhari-hari air semuanya akan membeku. Orang tidak bisa minum, ya. Semua orang kelaparan, semua orang kehausan. Kalau orang tidak makan makanan bisa, tapi kalau enggak bisa minum, mereka semua kebingungan karena semua air menjadi keras. Berhari-hari tiba-tiba matahari hidup kembali. Mari dan tidak apa-apa kan, biar. Yang penting masihlah kok. Yang penting kita itu semuanya itu jangan sampai ikut-ikutan. Kan kadang ada buku-buku itu. Lah itu hati-hati. Ada gambar buku orang saya pada bulat-bulat itu. Lah hati-hati itu. Itu akidah yang menyesatkan. Kita dituntun supaya seakan-akan kita menggambarkan malaikat itu seperti perempuan yang saya astagfirullahaladzim. Hati-hati buku-buku itu lukisan ya, atau mungkin gambaran di HP itu. Malaikat begini, ada sayapnya. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billahi lanin. Kama kaya marudda kaya wala inula. Apa ayat mau? Belajar madurungi malaikah alam nasora yang atasnya mengenal nasora yang zaimin yang kebira-bira kang nyono dari kak imkono Isa ibnu Maryam dari kak imkono Isa ibnu Allah. Lah itu begitu orang nasora yang sesat menganggap bisa itu anak laki orang Daud yang sesat menganggap Nabi Uzair yang pernah tidur selama 100 tahun sebagai anak lelaki Allah. Al maksud dari perkara kajian sejauh itu khitab hum khitabi khitabi nasara wa man utawi sapa sapane wong iku astangkifu isen sapa man an ibadi sang ibadah Allah wa astagbir lan